Pemirsa, harga cabai di Pasar Besar Madiun kini mengalami kenaikan. Dalam sepekan terakhir, harga cabai per kilogramnya menyentuh harga Rp60.000. Tidak hanya cabai, harga daging ayam pun juga mengalami kenaikan. Pantauan di Pasar Besar Madiun, harga komoditas cabai merangkak naik. Untuk cabai rawit kini sebesar Rp60.000 per kilogram, sementara cabai merah dan cabai hijau harganya Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Belum diketahui dengan jelas penyebab kenaikan harga cabai tersebut. Salah satu pedagang cabai di PBM, Robin, mengatakan harga cabai kini memang naik dalam sepekan terakhir, namun tidak sampai melambung tinggi. Sehingga harga jual cabai miliknya tetap stabil dan tidak ada penurunan. Naik cuma sedikit lah, yang begitu melambung tinggi enggak, cuman yang wajar lah mungkin dengan cuaca yang seperti ini mungkin agak telat gitu lah. Jadi yang naik-naik sih, cuma ya begitu banyak. Harga per kilonya berapa, Pak? Sekarang harga per kilonya, harga per kilo kita nyetir 58 sampai 60. Sementara itu, harga daging ayam juga turut mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp27.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Dampak kenaikan tersebut, penjualan pedagang mengalami penurunan. Naik. Naiknya Rp5.000. Rp5.000 itu satu minggu naiknya Rp5.000. Satu minggu naiknya Rp5.000. Dari harga Rp1.000. Dari harga berapa ke berapa, Bu? Agak turun sedikit. Pedagang cabai maupun daging ayam berharap agar kedepannya harga dapat kembali stabil agar penjualan mereka tidak mengalami penurunan. Kriswanto, JTV, Madiun.